tuan rumah Persipura Jayapura unggul 1-0 atas tamunya South China pada menit ke-23 lewat upaya Zahrahan. Tim tamu kemudian membalas pada menit ke-36 melalui Xu Deshuai. Skor 1-1 tidak bertahan lama. Satu menit jelang jeda, Bua Solosa memastikan tim Mutiara Hitam unggul 2-1. Menit ke-60, Boas kembali menambah golnya. Kali ini lewat eksekusi penalti yang disebabkan handsball pemain South China. Skor berubah menjadi 4-1 ketika Gerard Pangkali memperdaya kiper Yap Jing Fai. 4 menit sebelum pertandingan berakhir, sundulan Eng Wai Ching memperkecil ketinggalan. Skor akhir Persipura 4, South China 2. Persipura sementara menghuni peringkat 1 grup H dan memastikan lolos ke babak 16 besar Piala AFC.